Aku menyesal karena gak bisa melindungi kamu, Siva. Maafin aku, Siva. Maaf. Artis peran Haris Priza bagikan kabar terbaru Cut Siva yang tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit atau RS belum lama ini. Seperti diwartakan sebelumnya, lawan main Cut Siva ini membagikan kabar berada di rumah sakit pada Minggu, tanggal 8 Januari tahun 2023 kemarin. Hal itu tampak dalam postingan Instagram Cut Siva. Aktris 24 tahun itu menunjukkan kondisinya saat terbaring di ranjang. Kini kondisi Cut Siva setelah dapat penanganan pun terungkap lewat postingan Haris Priza. Penyebabnya, dalam postingan itu, Haris Priza mengajak ibunya Suryani untuk menjemput Cut Siva di rumah sakit. Diketahui, Cut Siva dirawat di rumah sakit lantaran drop dan mengalami luka. Aktris 24 tahun ini membagikan potret ibu jari tangannya yang terluka. Kuku ibu jari Cut Siva berwarna hitam lantaran di dalamnya terdapat darah yang mengendap. Saat itu, Cut Siva langsung dibawa ke rumah sakit. Dia mendapatkan perawatan dan pengobatan untuk memulihkan kondisi kesehatannya. Kini, lawan main Haris Priza itu sudah membaik dan diperbolehkan pulang. Haris Priza pun langsung menuju rumah sakit untuk menjemput Cut Siva. Dalam story Instagram, Haris Priza yang merupakan pacar dari Cut Siva mengunggah foto ibunya yang sedang duduk di dalam mobil. Kabar kurang mengenakan datang dari artis Cut Siva. Saat ini, dia tengah terbaring lemah di rumah sakit. Haris Priza bercerita, kekasihnya dilarikan ke rumah sakit saat syuting Tajwid Cinta SCTV, Tendean, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 9 Januari tahun 2017 dini hari. Semalam lagi acara syuting Tajwid Cinta. Kalau pingsan enggak, cuma dia sakit, enggak bisa bangun gitu. Pas segmen kedua sudah enggak kuat. Jadi saya bawa ke UGD, rumah sakit, kata Haris Priza dihubungi Rabu sore. Menurut sang kekasih, Cut Siva mengaku sudah mulai merasa pusing dan mual-mual sejak 3 hari lalu. Tapi Cut Siva baru memberitahu pada dini hari tadi. Sakitnya sudah 3 hari yang lalu, tapi dia takut, nggak berani bilang sama saya, karena saya kan orangnya panikan, ucapnya. Kondisi Cut Siva saat ini mulai berangsur pulih. Artis yang berpacaran dengan Haris Priza itu sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Tadi di UGD dari jam 3 sampai jam 6, habis itu langsung pindah ke ruang perawatan, katanya. Cut Siva mengungkapkan tak menyenangkan saat syuting yang ia lakukan baru.